Yuk kerupuk siji aku bro ya. Ya bang. Nah, saya ketemu lagi lur ya sama Mas tukang kerupuk. Segini berapa harganya? 4.000 satu bang. 4.000. Ya. Ini asli Palembang. Iya bang. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya akan makan kerupuknya. Soalnya saya lupa rasanya kayak apa. Alhamdulillah. Bismillah. Nah, bau ikan. Asli Palembang bro. Iya. Ya seperti aku tahu tak atau tak kekotan juga sih. Jenengmu siapa lali aku? Diki bang. Diki ya. Iya bang. Oke Diki. Sudah berapa lama di Pati? Udah 1 tahunan. Belum pulang? Belum, nanti. Kangen gak sama kampung halaman? Ya kangen bang. Kangen. Di sana yang masih bapak ibu? Alhamdulillah masih ada. Kerja apa di sana? Orang tua ini kerja di laut. Orang tua kerja di laut. Oh, nelayan. Iya. Good. Umur kamu berapa? 20. 20. 2004. Ah, 20 jualan kerupuk di Pati ya. Ya enggak apa-apa, ini namanya jalan manusia. Salah satunya Diki ini yang luar biasa. Setiap hari keliling Pati ya. Ini dari jam berapa sampai jam berapa, Diki? Tadi keluar jam 4 sore. Ya. Sampai jam? Nanti? Jam 12, sekarang jam 10, nanti juga. Oh, gitu. Biasanya tuh keliling kemana aja? Kadang di Pasar Puri, di Kasugandul, alun-alun. Jalan kaki terus? Iya. Nggak capek? Udah biasa. Udah biasa. Penghasilan sehari dapat berapa? Nah, tentu juga, bang. Tergantung lakunya. Ya, laku rata-rata berapa? Kadang, kadang nabung 80, Rp80.000 dapat 80 itu udah bersih. Iya. Atau kotor? Bersih, ya. Bersih 80.000 ya. Alhamdulillah. Iya, kamu mesti syukur itu ya. Iya, bang. Ini ada bosnya. Ada. Bosnya itu kamu berarti di sini tambung sama bosnya? Enggak, bang. Enggak. Ngekos sendiri di sini? Enggak, kosnya di Kudus nanti balik gitu. Tinggal kamu di Kudus nanti? Iya. Naik nanti apa? Balik naik bis. Ada. Ada. Oh, berarti tinggalnya di Kudus. Iya. Bisnya kan 24 jam. Wow. Kirain nak Pati loh. Enggak. Tapi biasa keliling nak Pati gitu ya. Iya. Di Pati. Ya, ya? Kemarin kan tinggal di Semampir dulu. Dulunya di Semampir. Iya, lama 2 bulan. Terus kenapa pindah Kudus? Ya, pindah Kudus. Ada jualan di Kudus juga. Berapa teman kamu di sini, bro? Orang 4. 4. Iya. Kenapa kamu enggak di Palembang aja? Enggak. Kenapa? Udah banyak kerupuk di sana. Misalkan kerja selain jualan kerupuk bisa enggak? Bisa. Jualan apa biasanya? Banyak macam-macam di sana. Pernah jualan apa selain kerupuk kamu? Nyapu sapu loteng itu. Hah? Nyapu. Apa sih? Sapu loteng. Sapu. Sablon, oh nyablon. Enggak, sapu. Nggak sapu. Bersih-bersih. Nah. Oh, ijuk. Nah, ya, ijuk lah namanya. Ijuk ya. Keliling juga? Iya, keliling dulu. Di Solo. Di Solo. Kamu dulu sekolah sampai apa? Kelas 5 SD. Berarti nggak punya ijazah dong? Nggak punya. Bisa baca? Bisa. Kenapa nggak sekolah, bro? Nggak apa. Nggak senang sekolah? Ya malas dulu ya. Malas? Iya dulu ya. Aduh bro. Tapi bapak mampu kan ya kalau lain sebenarnya. Iya. Ya. Apa yang kamu harapkan nantinya setelah jualan kerupuk ini bro? Kan kamu pastinya nanti akan menikah, punya anak. Gitu. Iya. Terus gimana tuh? Akan tetap jualan kerupuk seperti ini? Nggak tentu, liatin dulu nanti ya. Tapi ini lumayan ya, lumayan ya. Gitu lah bang. Alhamdulillah. Namanya jualan kan. Tapi uang kamu sudah banyak belum? Hah? Enggak. Kalau ada uang kirim. Oh gitu, dikirim ke orang tua? Iya. Tapi nabung juga loh ya. Iya. Ngerokok enggak? Ngerokok. Oh jangan, ngurangin ini. Iki mau ya, ngarone ya? Iya. Oke bro. Nesteh ini. Ini dapat bingkisan dari Sabana ya. Iya. Luar biasa ya. Ini nanti buat makan. Iya bang, makasih bang. Oke. Nah, amin 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 ya. Salam buat teman-temannya. Ya. Sukses jual kerupuknya.
Oke. Ini tak ambil dua lah ya. 4.000 Ini tak beli bro, tenang aja bro. Tak beli. Berarti tadi 5 ya. 5 berarti 45 20. Nilai 20 kilo. Entar itu kan gue. Kilo plastik, Bang. Hah? Plastik. Ah, oke okay, siap, siap. Ah, ini ya. Laris ya? Diki. Ya. Ren, ya. Tak ambil ininya. Ya. Good. Masih, Bang. Ya. Oh ya, masihnya. Oke. Okay.